Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki hari Tasu'a dan hari Asyura. Oleh karena itu, di dalam video ini kami ingin berbagi kepada teman-teman tentang lafaz niat puasa pada hari Tasu'a. Ya, jadi yang dimaksud dengan hari Tasu'a adalah hari 9 Muharram. Ya, hari tanggal 9 Muharram itu disebut dengan hari Tasu'a. Ya, khusus puasa pada hari Tasu'a yang dilaksanakan pada 9 Muharram dan puasa pada 11 Muharram yang dijadikan pelengkap puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, itu menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat Yahudi yang mana mereka sama-sama berpuasa di hari Asyura. Ya, jadi yang berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram bukan hanya kita umat Islam, akan tetapi orang-orang Yahudi pun berpuasa di 10 Muharram atau pada hari Asyura tersebut. Oleh karena itu, untuk membedakan atau untuk berbeda dengan mereka, kita diperintahkan untuk berpuasa juga pada hari Tasu'a 9 Muharram atau 11 Muharram. Diriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura." Berpuasalah kalian pada hari Asyura atau 10 Muharram. "Wa khaliful Yahud," dan berbedalah dengan orang Yahudi. Dengan cara apa? "Sumu yauman qablahu." Berpuasalah sehari sebelum hari Asyura, yaitu hari Tasu'a. "Au yauman ba'dahu," atau satu hari setelahnya, yaitu 11 Muharram. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga diperintahkan untuk berbeda dengan orang Yahudi, yaitu dengan cara kita berpuasa sehari sebelumnya atau kita berpuasa sehari setelahnya. Adapun lafaz niat puasa Tasu'a atau puasa 9 Muharram, ya, adalah sebagai berikut. Silakan lihat di layar. "Nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Tasu'a lillahi ta'ala." Sekali lagi, "Nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Tasu'a lillahi ta'ala." Yang artinya, aku niat berpuasa sunnah Tasu'a esok hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi demikianlah niat puasa pada hari Tasu'a atau puasa pada tanggal 9 Muharram. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Tasu'a. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.